السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك وسلم وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله شكر لله سبحانه وتعالى karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat waktu subuh secara berjemaah. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah Waljamaah, pandukan kitab terjemahan syarah Ummul Baraqin karangan Imam Sanusi. Dan sebelum kita mulakan bersama-sama, kita buka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Lafaz salawat yang mana asalnya itu adalah
plural atau jamak bagi lafaz solat itu sebagai satu istilah khusus untuk bahasa bangsa Melayu kan, iaitu berselawat kepada Nabi. Dan berselawat itu pun selawat kepada Nabi, selawat. Asalnya salawat, jadi selawat akhirnya macam bahasa Melayu tak ada huruf sol, dia huruf S je. Jadi sin, sol sama di S. Jadi salawat ini dari orang Melayu, selawat. Sama dengan mesyuarat, asalnya musyawarah. Bahasa Arab dia musyawarah, jadi mesyuarat. Mesyuarat orang Melayu, Arab yang di Melayu kan, Arab yang di Melayu. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, solat bermaksud berdoa. Dari segi istilah, dari segi istilah fiqh, solat itu sembahyang. Jadi kita solat subuh. Solat subuh maknanya sembahyang subuh. Sembahyang. Orang Melayu ni sembahyang. Ini sembahyang satu. Sembahyang esa Allah. Jadi bila kita kata as-salat tu maknanya doa. Kemudian wassalamu lah, dia biasanya ditandakan dengan salam di sini. Sebab ada dalil dalam Al-Quran itu kan, Allah kata sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi. Jadi kalau kita ambil makna bahasa sallu, sallu itu ayat perintah, ayat perintah selawatlah sallallahu alaihi. Kalau dari segi bahasa, berdoa lah. Sebab solat itu berdoa. Wassalamu maksud di sini keselamatan, kesejahteraan atau keamanan. Jadi makna solat di sini yang biasa kita orang Melayu kata selawat kepada Nabi itu terbahagi kepada beberapa makna. Sebab dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu pecahan kata daripada solat. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat bahasa Ibnu Abdullah bin istilah Melayu. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, kita diperintahkan supaya berselawat dan salam kepada Nabi. Nanti ada lagi satu dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi ashar. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. So yang keempat, Allah berselawat kepada kita lah, atau manusia yang biasa. So ada empat. Ulama mengatakan bahawa makna Allah berselawat kepada Nabi ialah Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Itu makna Allah berselawat kepada Nabi. Tak sama kan? Tak ada dah Allah, Allah Ta'ala bersalam dengan Allah. Allah bersalam dengan Muhammad. Allah sendiri membaca selawat itu. Makna Allah berselawat kepada innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna kita Melayu kata berselawat. Makna dia Allah memberikan rahmat yang diiringi dengan ta'zim. Rahmat makrunan bin ta'zim, yang diiringi dengan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat berselawat kepada Nabi. Masyhur pendapat mengatakan malaikat berselawat kepada Nabi maksudnya malaikat memohon keampunan untuk Nabi. Itu masyhur. Tetapi yang tahqiq kata Imam Dusuki dalam hasyiahnya, Imam Dusuki mengatakan malaikat berselawat kepada Nabi bukan istighfar. Maknanya dia sama dengan manusia kita berselawat kepada Nabi yang mana yang ketiga. Ada dua pendapat. Masyhur kata malaikat beristighfar kepada Nabi.
Kata ada yang yang tak setuju tu, kata kenapa malaikat nak istighfar ke Nabi? Nabi buat dosa. Nabi kan maksud. Kata tak. Maksudnya mohon ampun tu supaya tak buat dosa. Supaya dia diselamatkan daripada dosa. Itu yang 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 mudah faham. Yang ketiga, kita berselawat kepada Nabi. Maksud kita berselawat kepada Nabi iaitu bila kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Makna kita berselawat kepada Nabi, kita memohon doa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim, rahmat yang diiringi dengan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau Allah dia tak perlu mohon doa lah sebab dia yang memberi. Kalau kita memohon doa kepada Allah supaya Allah memberi rahmat kepada Nabi. Kalau Allah selawat kepada Nabi, Allah terus bagi rahmat, Allah tak perlu nak mohon doa lagi. Maka di situ Allah berkata, kalau Allah memberi rahmat ta'zim kepada Nabi, itu dah menyalahi makna solat yang asal, iaitu doa. Memberi bukan berdoa. Makna dah lari daripada makna asal. Maka ulama jawab, seolah-olah Allah memohon kepada diri dia sendiri supaya memberi rahmat kepada Nabi. Walaupun jawapan itu agak melampau lah. Allah nak memohon kepada diri dia sendiri supaya memberi rahmat kepada Nabi. Supaya nak kena dengan makna asal solat itu berdoa. Jadi Allah yusallulah, Allah kena berdoa juga. Jadi Allah berdoa itu pun maksud Allah berdoa, tak ada Allah berdoa juga. Jadi ada bahawa Allah menyeru kepada sifat kudrah dia supaya sifat kudrah dia memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Atau buat iradah dia supaya berkehendak untuk memberi rahmat ta'zim kepada Nabi. Ulama bahas sampai tahap macam tu lah. Setiap lafaz itu ada makna dia. Tidak boleh di biasanya penggunaan istilah ataupun makna yang diambil daripada lafaz tak boleh lari daripada makna asal. Begitu juga makna yang keempat, apabila hadis tadi kan Nabi SAW bersabda, man sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi asyara. Dan siapa berselawat kepada aku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Jadi tadi Allah berselawat kepada Nabi, Allah bagi rahmat ta'zim. Allah berselawat kepada kita pula, apa maksudnya? Kata ulama, maksudnya Allah memberi rahmat kepada kita. Beza dia, rahmat yang diberikan kepada kita tidak diiringi dengan ta'zim. Bezalah, Nabi rahmat ta'zim, kita rahmat biasalah. Itu makna salat yang bermaksud doa. Yang kedua, makna istilah. Kalau makna istilah, solat itu maknanya sembahyang. So, apa kaitannya sembahyang dengan doa? Mesti ada kaitan. Kita kata memang di dalam sembahyang itu banyak kita banyak berdoa. Ketiga, doa ada doa iftitah. Kemudian baca Al-Fatihah kan, dengan Siratal Mustaqim pun berdoa. Kemudian dalam duduk di antara dua sujud kan, berdoa doa. Kalau semua semua ada doa kunut lagi. Jadi secara umumnya dalam solat itu ada doa. Jadi ada kaitan di antara makna solat secara bahasa itu doa dengan solat secara istilah itu sembahyang. Dan kadang-kadang dalam Al-Quran pun menyebut juzuk ataupun rukun daripada sembahyang, tetapi yang dimaksudkan sembahyang. Warka'u ma'arrabi'ain. Rukuklah bersama orang yang rukuk, maksudnya sembahyanglah bersama orang yang sembahyang. Dalam hadis biasa Nabi ada hadis riwayat, waraka'a raka'atain. Dan dia rukuk dua rakaat. Itu maksud rukuk, maksudnya raka'at dan rukuk. Jadi menyebut juzuk daripada solat, tapi maksud dia keseluruhan. Ada kaedah dalam ilmu usul atau ilmu balaghah, zikrul juz wa muradul kull, menyebut juzuk tetapi yang dimaksudkan kesemuanya.
Ada dalam Quran pun ada fasabbih. Sabbih di situ kalau secara bahasa kita anggap bertasbih. Maksudnya solat. Sebab dalam solat kita bertasbih, dalam rukuk dan sujud kita bertasbih. Subhanallah ala subhanallah ala. Jadi sebut juzuk makna kul. Itu juga wasjud wa qatarib, maknanya semua sujud, maknanya semua solat. Jadi kalau kita kata solat itu berdoa, ada kaitan dengan solat itu sembahyang, iaitu juzuk daripada sembahyang untuk adalah doa. Itu makna solat secara bahasa dan secara istilah dan secara uruf orang Melayu, kebiasaan orang Melayu sebut salawat, yang asalnya merupakan jama' atau plural daripada solat. Wassalam dan salam. Jadi salam makna dia sama macam apa yang saya sebut tadi tentang solat. Beza dia, salam itu Allah telah, Allah Ta'ala memberikan keamanan, kesejahteraan kepada Nabi. Kalau kita bersalam kepada Nabi, maksudnya kita memohon kepada Allah supaya Allah memberi keselamatan, keamanan, kesejahteraan kepada Nabi. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Sanusi sendiri mengatakan antara makna salam itu Allah, Allah Ta'ala memberikan apa ni, anugerah boleh berbicara direct dengan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disingkapkan hijab untuk mendengar kalam nafsi Allah. Itu dalam kitab-kitab yang besar bahasnya makna salam. Sama seperti bila kita mengucapkan assalamualaikum, dan jumpa orang assalamualaikum, waalaikumsalam, sama assalamualaikum, waalaikumsalam, subjek dengan predikat di awal dan di akhirkan. Assalamu subjek, alaikum predikat. Jawab waalaikumsalam, predikat didahulukan, subjek dikemudiankan. Dalam bahasa Arab dengan mubtada dan khabar. Mubtada muakhar, khabar muqaddar dalam jawapan. Jadi bila kita jumpa assalamualaikum bagi wawan assalam, maksudnya kita memohon doa kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada orang itu. Seolah-olah kita kata ya assalamualaikum, ya Allah berilah keselamatan, kesejahteraan, keamanan kepada orang itu. Itu maksud kita bisa salam. Ala sayyidina wa maulana Muhammad, ke atas atau kepada sayyidina, sayyidina ketua penghulu. Isu sayyidina ni pun panjang juga. Boleh tak boleh sebut dalam solat, itu dalam fiqah. Mazhab Syafi'i ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Rabi. Yang kata Imam Rabi afdal menyebut sayyidina dalam solat tiga tayah akhir, tayah awal, tayah akhir kan. Lepas tasyahud, lepas syahadah, kita sebut Allahumma salli ala sayyidina. Imam Ibn Ramli afdal. Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dia kata tak afdal, afdal tinggalkan. Dalam kitab Minhajul Qawim dia kata afdal. So, sebulannya afdal. Ada yang kata tak boleh, bidah, Nabi tak ajar. Ya memang Nabi tak ajar, Nabi tak suruh lah sebut sayyidina dalam ketika berselawat. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan tak ada lafaz sayyidina. 24 hadis tentang selawat tak ada satu lafaz sayyidina, tetapi ditambah oleh para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ya Allah berilah rahmat ta'zim kepada penghulu kami, ketua kami Muhammad. Takkan kita nak kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad. Kalau orang datang jumpa kita, maknanya tentulah bapa kita namanya Abdullah contoh ya. Kawan kita, eh Abdullah, itu semalam aku pun ajar kepada bapa, sebutlah bapa kau mana. Tanya Abdullah, sebut nama bapa kita sahaja kan. Pun kita dah rasa ada orang
ada kawan kita pergi rumah, oi dolah panggil bapak kita. Ya. Kita sendiri pun panggil bapak kita Abdullah. Tak ada adab dia sebut nama saja, tak ada adab. Jadi memanglah Nabi orang yang tawaduk, orang yang rendah diri. Nabi orang yang selalu merendahkan diri, tawaduk. Jadi Nabi apa ni, tak sebutlah Sayyidina, tapi kita segan, malu, rasa tak sampai hati nak sebut Muhammad, sebut Sayyidina. Dan hadis jelas, Nabi kata ana sayyidul anbiya, ana sayyidul ulil bani adam. Itu jelas, wala fakhar, aku adalah ketua seluruh manusia pada hari kiamat. Wala fakhar, Nabi sebut. Nabi sendiri sebut Sayyidina, tapi bukan ketika mengajar selawat, memang Nabi tak sebut. Maka ulama menambah pun bukan suka-suka tambah ya, sebab Nabi ada sebut ana sayyidi ulil bani adam yaumil qiyamah, aku adalah ketua penghulu segala anak Adam yang kiamat nanti. Ana sayyidul anbiya, Nabi sendiri sebut. Maka kita ambil, ulama ambil lafaz yang Nabi masukkan dalam selawat mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Di luar solat ni tak banyak hilang lah. Yang hilang dalam solat, itu Syafi'i dalam solat pun disunatkan. Afdal, istilahnya afdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maulana ni banyak mana? Maulana banyak mana? Sini maksudnya antara yang masyhur Maulana, pelindung atau pembantu atau penaung. Maksudnya di sini Allah pun Maulana juga kan. Dalam doa tersebut kan, surah Al-Baqarah akhir itu Maulana diri nisbah kepada Allah juga, kepada Nabi juga dan kepada sebagian ustaz-ustaz pergi Maulana juga. Tamanya yang mengaji dia nuliskan punya Maulana. Maulana lafaz yang Maulana juga bermaksud hamba, Maulana juga bermaksud tuan kepada hamba. Macam-macam ada beberapa belas makna Maulana. Di sini maksudnya Maulana Nabi adalah penaung kita, lindung kita ya, ataupun itu kita juga sama Sayyidina dengan Maulana hampir. Muhammad, nama Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang masyhur di bumi dan nama yang masyhur di langit Ahmad. Nama Nabi yang masyhur di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Dan katanya dikatakan Nabi mempunyai ratusan nama, wallahu a'lam. Tapi yang jelasnya dalam Al-Quran Allah Taala memberi gelaran atau panggilan kepada Nabi Muhammad banyak. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, al-muzammil, al-mudassir, yasin, macam-macam itu. Nama Nabi banyak. Ada ulama mengarang sampai 800 lebih nama Nabi. Ainil wujudi, di sini bermaksud ainul wujud. Ain bermaksud banyak maksud juga. Ain bermaksud mata atau ain bermaksud asal. Ainul wujud, asal kewujudan. Jadi adalah isu Nur Muhammad itu masyhur, tapi berperang juga isu. Biasanya ada isu Nur Muhammad. Selalunya sufi ataupun orang yang mengamalkan tasawuf, masyhur di kalangan ahli tasawuf dari sufi ini tentang masalah Nur Muhammad. Wallahu alam, ada hadis, buah hadis, hadis riwayat Jabir. Awal ma khalaqallahu nura nabika ya Jabir. Awal-awal yang Allah ciptakan ialah Nur Nabimu wahai Jabir. Ini panjang pembahasan tentang hadis itu. Ada yang kata palsu, ada yang kata ta'if jiddan, ada yang kata ta'if, ada yang kata apa, sahih. Ada yang kata sanad, sanad saja ta'if, tapi makna sahih. Panjang pembahasan sampai mengarang satu
tak bahas tentang hadis tadi. So, apa makna Nur Muhammad di sini? Kita ainul wujud membawa, boleh membawa kepada makna asal kejadian. Seolah-olah Nabi Muhammad itulah ainul wujud, maknanya asal segala kejadian, kewujudan itu sendiri. Jadi wallahu alam, sebab pembahasan tentang Nur Muhammad ini yang pertama dia merangkap antara Nur dengan Muhammad. Satulah kena faham dengan lafaz Nur, yang kedua lafaz Muhammad. Okay, Muhammad kita tahulah Nabi SAW. Nur tu apa dia? Nur adakah zat atau sifat? Satu pembahasan pertama itu. Kalau dia kata Allah Ta'ala ciptakan yang pertama itu Nur Muhammad, so Nur tu zat ke sifat? Kita tahu kan alam Nur bermaksud sifat pun ada, Nur bermaksud zat pun ada. Kalau Nur bermaksud zat tu, wallahu a'lam. Sebab malaikat diciptakan daripada Nur, itu semua tahu kan. Malaikat diciptakan daripada Nur, so Nur tu adalah zat. Tak mungkin sifat, malaikat bukan sifat, malaikat zat. Sifat tidak boleh berdiri sendiri tanpa zat. Sifat tak boleh berdiri sendiri tanpa zat. Jadi wallahu alam, Nur Muhammad tu zat Muhammad ke atau sifat Muhammad? Kalau Nur bermakna sifat, mustahil. Sebab diciptakan sifat tanpa zat itu mustahil. Sebab sifat mengikuti zat, dia mesti qa'im bizat. Mustahil sifat berpisah dengan zat itu, mustahil. Sifat mesti ada zat. Jadi kalau Nur Muhammad itu zat, zat apa dia? Adakah roh Nabi Muhammad atau apa dia? Kan? Tak dapat dipahami makna dia oleh orang biasa lah. Orang biasa macam kita, macam saya. Mungkin orang sufi-sufi, wali-wali besar dipaham pun. Paling-paling pun yang mudah untuk diterima, difahami, Nur Muhammad itu satu i'tibar, satu konsep. Satu konsep. Bukan Nur, bukan sifat, bukan zat, bukan satu konsep. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan alam semesta ini kalaulah tidak kerana Allah mencipta, ingin menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya basic idea untuk menciptakan segala alam semesta ini kerana ingin menciptakan satu makhluk yang namanya Muhammad. Jadi untuk menciptakan makhluk yang sempurna, makhluk yang sempurna lah, maksudnya sempurna di kalangan makhluk. Sebab tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Ini kita kata di antara makhluk yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Makhluk paling sempurna manusia, manusia paling sempurna dan Nabi, Nabi paling sempurna Rasul, Rasul paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Disebabkan nak menciptakan makhluk yang namanya Muhammad ialah Allah telah ciptakan alam semesta. Jadi Nur Muhammad tu konsep tu, maknanya dia adalah asal kejadian seluruh alam semesta. Ada juga hadis juga bab tu, tapi hadis pun banyak masalah ni. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalaulah tidak kerana kamu wahai Muhammad, kalaulah tidak kerana kamu wahai ma khalaqtul aflak, tidak diciptakan cakrawala. Hadis dhaif lah. Itu masalah ni. Sandaran-sandaran dia tu dhaif. Wallahu alam. Saya pun tak arif sangat dalam bab ni. Masyhur pembahasan dia ni Muhammad ni, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Wallahu a'lam. Wasiril kainat, dan rahsia segala makhluk. Wa urusil mamlakat, dan pengantin bagi kerajaan. Bahaya juga ni kalau diambil makna secara lafaz. Zil mafakhir, zat yang jadi kebanggaan. Allati jallat anil abdi wal ihsa, yang keistimewaannya tidak terhitung lagi tidak terkira. Nak satu-satu dah terima Allah Alam. Ini nak memuji Nabi ni. Imam Sarusi memuji Nabi. Saya tak berani nak memuji Nabi lebih. Wazil maqamil mahmud, dan orang yang akan menduduki maqam mahmud. Ini jelas ada dalil kan.
wa ba'athu maqaman mahmuda, kan? Dalam doa al-ba'zan dalam surah Al-Isra pun asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam kerana itu tadi menyatakan menduduki apa ni maqam mahmud, maqam kedudukan mahmud yang terpuji, ya. Dari satu maqam, maqam terpuji yang khusus ataupun al-wasilah doa al-ba'zan, ya. Jelas. Wal haudi al mawrudi, dan juga yang memiliki telaga yang akan didatangi. Nabi ada telaga di akhirat nanti. Nabi ada telaga, seluruh umat dia akan singgah di situ minum sebelum masuk syurga. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jumlah cangkir-cangkirnya, jumlah apa, cawan-cawan gelas yang Allah minum lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, putih-putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu telaga. Ada yang kata telaga Kautsar, al-haud, lah istilah dia, al-haud telaga. Bahkan sekarang mak kata setiap Nabi ada telaga masing-masing. Wal wasilatil uzma, dan wasilah uzma dunia dan ukhra, wasilah yang agung, yang besar di dunia dan di akhirat. Maknanya untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita mendapat kejayaan, maka wasilah dia mestilah melalui Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad kita tak dapat sampai kepada Allah. Yang memperkenalkan kita kepada Allah Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan kita kepada Islam. Atau di akhirat di sini, wasilatul uzma di akhirat, mungkin yang dimaksudkan di sini ketika di padang mahsyar. Hadis sahih Bukhari Muslim, ketika di padang mahsyar, manusia ketika sudah tidak tahan menunggu untuk dihisab. Sebab apa? Ketika Allah bangkitkan, Allah Taala bentangkan padang mahsyar, bangkitkan manusia di kubur, dihalau manusia ke padang mahsyar, kadang-kadang telanjang tanpa berkhidmat, laki perempuan semua. Sampai Siti Aisyah itu terlanjang, dia harus semua terlanjang. Siti Aisyah itu juga kan lelaki perempuan terlanjang. Nabi kata nak toleh sebelah tak tempat. Masa tu nak toleh sebelah pun dah tak terfikir, tak terlintas nak toleh sebelah. Manusia dalam keadaan kebingungan, ketakutan untuk dihisap. Antai tembaga matahari 10 biji atas kepala, riwayat sahih. Batu bukan terus dia berdiri, itu namakan yaumul qiyamah. Qiyam itu berdiri, diri nak berdiri di padang mahsyar untuk menghadap Allah di hisab. Bukan tunggu-tunggu ustaz, ribuan tahun tunggu, tak mula-mula lagi. Sampai manusia dah tak tahan lah, pergi sebahagian. Jom kita pergi jumpa Nabi Adam supaya minta doa kepada Allah mulakan hisab. Jumpa pergi Nabi Adam, Nabi Adam kata, aku bukan orang, nafsi. Panjang hadis dia, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa, Nabi Rahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Last kali pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, Ana Allah. Ini kita dah bahas masa akidah sebelum ini, kan. Jadi setelah Nabi akan sujud kepada Allah di padang mahsyar dan mohon doa supaya dia mulakan hisab. Ini punya wasilatul uzma. Mungkin termasuk syafaat itu, kita panggil syafaat uzma. Nabi akan memohon supaya Allah mulakan hisab. Manusia dah tak tahan. Sampai ada yang kata, ya Allah kami tak tahan lah, kalau kami ni ahli neraka, campak neraka je. Tak tahan lah, tunggu ke orang masyarakat ni. Padahal neraka itu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan ada wasilah untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah untuk mohon doa supaya Allah memulakan hisab. Dan nanti ada lagi syafaat-syafaat yang lain. Wa malja'il khalaik, dan sandaran segala makhluk, kullihim, keseluruhannya. Ini dia puji apa? Apa ni? Puji Nabi lah. Allah kan sebenarnya dia puji Allah macam-macam. Sekarang dia puji Nabi. Tak panjang dia puji. Wa malja'il khalaik, kullihim, dan sandaran seluruh makhluk, keseluruhannya.
wa ilaihi yahra'una yawma tataradaful ahwal. Kepadanya lah manusia bergantung ketika hari yang huru-hara. Sebenarnya hari kiamat tadi lah, hari pada masyarakat tadi, manusia dalam yang huru-hara. Pergantungan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja yang akan menyelamatkan keadaan. Batam tentu azmatuha hatta yatabarra'u minas syafa'ah. Dan berterusan kepadanya sehinggalah membebaskan manusia daripada kebingungan tersebut, daripada syafa'at. Sambungan kepada tadilah dia puji, maksudnya kenapa dia katakan wasilah uzma, pergantungan seluruh makhluk dan bergantung kepadanya manusia untuk menghilangkan huru-hara pada masyarakat kebingungan menunggu hisab itu, iaitu Nabi yang akan mohon syafaat, dia panggil syafaatul uzma kepada Allah supaya memulakan hisab. Wa yahtamu bi anfusihim akabir rusul wal anbiya. Dan berihtimam dengan diri-diri mereka akabir rusul wal anbiya, seluruh rasul-rasul dan nabi. Maksudnya nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain pun bergantung kepada Nabi Muhammad juga pada waktu itu, sebab Nabi sayyidul anbiya wal rasul. Itu semua Nabi tolak, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim pun tak berani nak memohon kepada Allah pada hari tersebut. Ini sekadar pujian, maknanya memuji Nabi dengan sifat-sifat yang paling besar, yang paling paling yang tidak ada pada Nabi lain. Wa sallallahu alaihi wa sallama min rasulin alqad ilaihi al-mahasinul wal-mafakhir kulluha maqalidaha. Semoga Allah memberi rahmat, pengagungan dan keselamatan bagi rasul yang seluruh kebaikan dan kebanggaan maqalidaha kuncinya. Maknanya segala kunci kebaikan dan kebanggaan itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci maksudnya pembuka yang boleh membawa kepada segala kebaikan dan kebanggaan itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamma ala ala mansatiha bihaitsu la matma'a li makhluqin ala al-umum bi nali tilka rutbah al-ulya. Sehingga ia berada di atas kursinya sekiranya secara umum tidak ada harapan bagi makhluk lain untuk memperoleh darjat luhur tersebut. Satu itulah seperti makam Mahmud tadi, kedudukan yang mulia yang Nabi mohon supaya kita mintakan untuk dia kan. Dalam sebuah azan, Allahumma rabbah zidda'ati tamah wa salatil ta'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatu wal fadilah. Berilah kepada nama wasilah dan fadilah kan. Wasilah itulah yang diharapkan oleh Nabi, iaitu satu kedudukan yang paling tinggi sekali di akhirat nanti. So Nabi mohon kita, mohon tolong mohonkan supaya Nabi lah yang dapat kedudukan tersebut. Dan jelaslah pasti Nabi satu lagi yang dapat. Wa radiyallahu anhu wa radiyallahu ta'ala al-alihi wa sahbihi allazina tala'u ba'da ghaibati syumusin nubuwah anjuman fi sama'il ula lirsyad wal ihda. Dan moga-moga Allah meredai kepada keluarganya, sahabatnya yang mana tala'u ba'da ghaibati syumus, terbit setelah tenggelamnya matahari kenabian. Jadi maksudnya ketika Nabi wafat, maka yang menjadi rujukan dan petunjuk ialah para sahabat. Maksudnya Nabi diibaratkan sebagai matahari lah. Bila matahari terbenam, jadi bulan kan. Bila malam matahari terbenam, bulan muncul lah. Bintang-bintang muncul, bulan dan bintang lah. Menjadi panduan bagi manusia yang melayar misalnya atau bermusafir pada waktu malam, menjadikan panduan. Apabila matahari terbenam. Maksudnya di sini sahabat-sahabat ini seumpama bintang-bintang yang menjadi panduan kepada manusia setelah kewafatan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil irsyad wal ihtida, untuk memberi petunjuk dan bimbingan. Wa anit tabi'in, dan juga memegang Allah meridai kepada tabi'in wa tabi'ihim dan yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil fasli wal qada, pada hari keputusan dan hukuman. Kalau sahabat jelas radhiyallahu anhu wala ridha itu sudah diiktiraf oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Kalau kita mudah-mudahan termasuk dalam itulah, wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, orang yang mengikuti mereka dengan baik sehinggalah hari kiamat. Wallahu a'lam. Nanti sambung lagi wabak tu baru masuk. Panjang dia memuji Allah dan selawat kepada Nabi sahaja 3-4 bulan juga kita bahas. Wallahu a'lam. Nanti sambung wabak tu dia masuk kepada mukadimah lah. Ada soalan? Ada soalan? Dia tanya keluar dulu insyaAllah. Dia tanya di sini ramai yang datang malam-malam. Tak ada ya? Wallahualam, sekat itu dulu baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta baik kemahiran, minta afun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah Allah beri taufik untuk kita faham apa yang sampaikan dan kita tanggalkan kafarat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.